warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Dr. Abdul Malik bin Osman, selaku pengarah Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga kerja HRPB Ipoh. Semoga kita dapat terus memberi perkhidmatan terbaik kepada seluruh masyarakat dan negara, terutamanya dalam memerangi pandemik COVID-19. COVID-19 masih ada. Semua orang berhati-hati, walau tanpa sanak saudara, jauh di mata, dekat di hati. Syawal bakal menjelang tiba, Ramadan akan meninggalkan kita. Mari manfaatkan masa yang ada, perbanyakkan amal dan pahala. Kita jaga kita, lindung diri, lindung semua. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Megat Iskandar, diinginkan Abdul Hamid sebagai Timbalan Pengarah Perubatan 1 HRPB dengan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua staf HRPB yang beragama Islam. Dan nasihat saya kepada orang lainnya, ingatlah segala apa yang anda lakukan itu adalah satu pengorbanan yang suci yang akan dihargai oleh pesakit anda semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mustafa Syarif bin Safian, Timbalan Pengarah Hospital Ipoh, dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf saya batin, kurangi COVID untuk kita semua. Kita jaga saya Dr. Dr. Timbalan Pengarah Tiga Hospital Raja Permaisuri Bainun, ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua warga kerja Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh. Kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasina binti Tan Salih, Timbalan Pengarah Pengurusan HRPB Ipoh, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Lindung diri, lindung semua. Jaga diri. Hidangan yang kami sediakan, sila jamu selera dengan bermacam.